kesempatan ini saya akan bercerita tentang dewa. Dewa yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Chang Fo Te, atau sering disebut juga dengan Fo Te Chen Shen. Dalam bahasa Hokkiennya adalah Hok Tek Chin Sin. Hok Tek ini biasanya dikenal juga dengan sebutan Tua Pe Kong. Memang kalau kita lihat di kota-kota besar, pemujaan pada Hok Tek atau pada Tua Pe Kong ini jarang kita temukan. Tetapi kalau di daerah kepulauan, khususnya di daerah Riau seperti Bengkalis, Selat Panjang, dan Balai, Batam, dan sebagainya, setiap rumah penduduk warga Tionghoa pasti kita menemukan gambar dari Chang Fo Te atau yang dikenal dengan Tua Pe Kong. Saya tidak tahu kenapa mereka sebut sebagai Tua Pe Kong. Kemungkinan besar Chang Fo Te ini atau Hok Te ini adalah dewa yang sudah sangat tua, jadi diberi nama Tua Pe Kong. Dan saya dari kecil pun mengenalnya sebagai Tua Pe Kong, karena orang tua saya memperkenalkan ke saya bahwa itu adalah Tua Pe Kong. Setelah saya dewasa, saya pelajari ternyata itu adalah Fo Te Chen Shen atau Hok Te Chen Shen, atau dikenal dengan Hok Te Chen Shen, akhirnya dinamakan dengan Tua Pe Kong. Nah, Tua Pe Kong ini, ya di sini kita sebut sebagai Tua Pe Kong saja, lebih gampang untuk penyebutannya. Jadi Tua Pe Kong ini atau Hok Te Chen Shen ini adalah dewa yang sangat tua. Ternyata memang semua dewa ini sebenarnya dulunya juga manusia seperti kita layaknya. Mereka dipuja dan dipuji oleh manusia karena perbuatan baiknya. Pasti ada kisah yang sangat luar biasa sehingga masyarakat pada saat itu mengingat mereka ini yang sebagai dewa ini, akhirnya dipuja sebagai dewa. Begitu juga dengan Hok Te Chen Shen ini, dulu adalah sebagai seorang menteri bagian pungut pajak atau bagian perpajakan. Beliau terkenal dengan sangat bijaksana pada zaman dinasti Zhou. Pada saat itu kaisarnya bernama Zhou Wu Wang dan menempatkan Hok Te ini sebagai menteri perpajakan. Sebagai menteri perpajakan, Hok Te tidak membuat sembarangan. Beliau begitu bijaksana dan memperlakukan rakyat itu dengan sangat baik. Ketika beliau meninggal dalam usia 102 tahun, digantikan oleh Wei Chao. Ternyata Wei Chao ini termasuk orang yang sangat rakus, tamak, sehingga memeras penduduk. Ya sama seperti sekarang kita kenal pejabat yang korup begitu, sehingga kehidupan rakyat ini sangat susah. Kemudian rakyat ini selalu berharap bahwa kelak akan muncul lagi seorang menteri seperti Hok Te Chen Shen ini yang sangat bijaksana. Akhirnya karena Wei Chao ini sangat tamak dan sangat menyulitkan para penduduk pun mulai meninggalkan desanya, termasuk semua sawah-sawah terbengkalai. Dan mereka itu terus berharap dan memuja Hok Te Chen Shen ini, dan suatu saat lahirlah kata Fo Te Chen Shen. Akhirnya lahirlah Fo Te Chen Shen sebagai Dewa Bumi. Nah, Dewa Bumi ini biasanya Tua Pe Kong ini ada memegang sebuah emas, ya, uang berupa emas itu, dan sebuah tongkat naga, kepala naga. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin bercerita kenapa Tua Pe Kong ini termasuk dewa yang sangat tua. Beliau dilahirkan pada zaman dinasti Zhou pada tahun 1134 dan beliau meninggal pada usia 102 tahun. Wah, itu luar biasa. Dan selalu dikenal dengan seorang kakek yang murah senyum, baik hati, dan sangat bijaksana. Dan kita juga berharap yang seperti itu, ya, sangat bijaksana. Yang paling penting adalah dia bijaksana, bukan hanya sekedar baik tapi bijaksana. Kebijaksanaan di sini artinya dia bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang disebut dengan bijaksana. Pada saat itu ketika penduduk itu mengalami kesulitan, dia tidak memungut pajaknya dengan paksa atau tetapi berdasarkan mungkin sukarela dari penduduk tersebut, atau kalau mereka tidak mampu, ya mungkin dia tidak memungutnya sesuai dengan kemampuan dari para penduduk. Jadi Hok Te Chen Shen ini memungut pajak itu ya disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat pada saat itu. Nah, saya akan bercerita dengan Hok Te Chen Shen ini. Memang saya seorang Buddhis,
Tetapi saya termasuk seorang yang sangat menghormati Hok Tek Chin Sien ini atau Fu Te Chen Sen. Kenapa? Pasti ada sejarahnya. Dan di rumah saya juga ada Hokusai di altar saya. Memang altar saya ada Buddha Gautama, kemudian ada Kuan Sai Pusat, terus ada Amitofo, ya, ada Kuan Kong, termasuk tidak ketinggalan adalah Fu Te Chen Sen atau Hok Tek Chin Sien. Kenapa saya puja? Ada sejarahnya. Dimulai dari tahun 89, waktu itu saya baru masuk SMA pada saat itu. Dan ketika saya SMA itu, pada liburan itu saya mengikuti seorang teman saya ke kota Bengkalis. Ya, kota kelahiran saya di daerah Kabupaten Bengkalis, tapi saya pergi ke kotanya. Dan teman saya memang tinggal di Bengkalis. Dan pada saat liburan itu saya berlibur ke Bengkalis. Saya tinggal di rumah teman saya, yaitu di Jalan Damon. Kalau Jalan Damon itu masuk sampai ke belakang, sampai jauh ke belakang, di sana adalah satu dusun dan teman saya tinggal di sana. Yang jelas rumahnya itu memang di sana masih ada nama jalan tapi tidak ada nomor. Saya lihat di rumah teman saya itu bangunan rumahnya itu dari kayu. Biasa kalau misalnya di daerah kabupaten, daerah desa-desa, mungkin daerah sering banjir, jadi rumahnya itu berupa rumah panggung. Karena rumahnya tidak ada nomor, di sana teman saya ditulisnya nomor 42. 42 di pintu masuknya. Nah, setelah saya nginap di rumah teman saya berapa malam, pada satu malam saya mimpi didatangi oleh Hok Tek Chin Sien. Hok Tek Chin Sien ini ternyata tidak tinggi dan wajahnya ini, ya, kumis dan jenggotnya ini betul-betul putih keperakan, dan pakai topi, ya, dan sebuah tongkat naga, kepala naga. Dan beliau itu sangat ramah sekali dan berbicara dengan saya dalam bahasa Hokkien. Karena saya orang Hokkien, saya pun berbicara juga dengan beliau dengan bahasa Hokkien. Dalam mimpi saya itu, Hok Tek Chin Sien ini membawa sebuah angka emas yang sangat besar sekali, ya. Jadi warna hitam, angka di dalamnya itu warna emas, bertulisan 24. Nomor rumah teman saya itu 42. Dari Hok Tek Chin Sien ini mengatakan pada saya, coba kamu angka ini sama itu, coba ditukar. Hok Tek Chin Sien itu bicara seperti itu. Pada saat itu saya langsung terbangun. Saya ingat bahwa yang dipegang oleh Hok Tek Chin Sien ini adalah angka 24 untuk menukar angka 42. Nah, ini terjadi sampai keesokan harinya. Pada saat itu tahun 80-an itu di daerah Bengkalis itu sering orang menjual nomor buntut gitu. Jadi karena saya seorang Buddhis juga, saya tidak mengerti mengenai hal itu. Jadi dia ada 4 angka nih, ada buntutnya, kalau buntut kan 2 angka ya, jadi angka paling akhirnya ini 4 angka. Jadi teman saya itu dia juga menjual buntut. Nah, dia membonceng saya pakai sepeda pada sore hari pergi store. Yang lucunya pada saat itu saya ingat, tapi kenapa saya tidak mau bercerita, itu berarti tidak rezeki. Sampai dia sudah store, ya, ke apanya ya, agennya lah, ke agennya, dan dia bawa saya pulang. Di tengah jalan waktu pulangnya baru saya cerita. Saya bilang sama teman saya, bisa jadi nggak nanti bukanya 2442 ya. Kenapa demikian? Karena saya mimpi semalam Hok Tek Chin Sien datang ke saya bawa angka 24, angka emas, dan di rumahmu 42 suruh saya diganti. Bisa jadi buka 2442. Teman saya marah-marah sama saya, kenapa dari tadi tidak ngomong? Bisa jadi mungkin kita beli sedikit, mana tahu ada rezeki bisa dapat. Dan itu benar terjadi. Besoknya saya dimarah habis-habisan sama teman saya karena angka, 4 angka yang keluar itu tepat sekali sesuai dengan yang saya mimpi, 2442. Itulah yang keluar. Itu yang ditunjukkan oleh Hok Tek Chin Sien mungkin untuk saya, tapi saya tidak punya rezeki itu dan saya tidak mengerti saat itu mengenai membeli nomor itu. Akhirnya semua itu tidak dapat dan teman saya pun tidak dapat. Itu yang pertama kali saya mimpi tentang Hok Tek Chin Sien. Kemudian yang kedua itu tahun 96 ya. Jadi peristiwa 96 ini, ya,
pada saat saya sudah tamat dari kuliah, berarti saya belum diwisuda pada saat itu, saya sudah selesai lah semua SKS saya sudah saya penuhi 160 SKS, tapi yang saya selesaikan totalnya 162 SKS, semua sudah selesai. Nah, pada saat itu di kampus itu ada seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya, namanya Christine Helmi Indriani, dan saya menyukainya. Tapi suatu saat saya pernah menyatakan niat saya, tetapi ditolak. Tapi karena ditolak, ya saya anggap itu mungkin sudah selesai. Setelah saya masuk di sebuah perusahaan, dan itu ditempatkan di Bukit Batu, di Forestry Division atau Division, dan saya ditempatkan di sana pada tanggal 4 November 96, ya, 96. Terus berapa bulan kemudian, sekitar bulan Januari 97, saya mimpi Hock Tetensin mendatangi saya lagi di daerah Bukit Batu, dan datang ke saya masih tetap pakai tongkat kepala naganya seperti dulu, pakai topi lengkap semua dengan seragamnya, ya, yang begitu indah dan tidak tinggi, pendek saja. Dan beliau kemudian berbicara kembali ke saya dalam bahasa Hokkien. Dia panggil, ayo kamu sini, dalam bahasa Hokkien. Coba kamu lihat wanita itu. Saya bilang, ada apa ya? Kenapa dengan wanita itu? Coba kamu kesana, kamu pergi lihat itu. Itu calon istri kamu, katanya. Akhirnya saya pergi lihat, oh ternyata kamu ya, Christine ya. Baru saya tahu, ternyata inilah jodoh saya. Makanya setelah itu, saya ke Padang, setiap saya off ke di sana, ada namanya kerja 2 bulan, off 8 hari. Setiap 2 bulan saya ke Padang, dan saya selalu telepon calon istri saya, yang sekarang jadi istri saya, ditelepon. Akhirnya kami ketemu itu tanggal 21 Juni 1997, pada malam Minggu. Pada saat itu ada Dharma Santi Waisak yang diselenggarakan oleh Wihara Buddha Warman Padang. Di sana kami ketemu, setelah kami begitu lama tidak ketemu, itu ketemu, di sanalah kami akhirnya jadian, dan kami menikah tanggal 7 Februari 1999. Itulah yang kedua Hock Tetensin menunjukkan kepada saya mengenai jodoh. Berarti Hock Tetensin menjadi macoblang saya, menunjukkan kepada saya bahwa wanita itulah nanti akan jadi istrimu. Ternyata yang saya lihat adalah istri saya itu Christine. Terus dalam waktu yang lama saya tidak mimpi sampai tahun 2012. 2012 itu saya mimpi saya adalah seorang salesman. Pada saat itu dalam mimpi saya itu bukan di zaman sekarang tapi zaman dulu. Karena rumahnya itu masih zaman, kalau kita menonton film-film zaman dulu itu kedai kopinya kan bertingkat ya. Jadi semua dari kayu, dari papan. Jadi saya naik ke atas. Dan sampai di atas itu yang saya temui ternyata bukan Hock Tet. Ya, tapi saya bukan mau ketemu Hock Tetensin, tapi saya mau bertemu dengan pemilik kedai kopi untuk menagih utang. Karena dia ada belanja kan gitu. Saya seorang salesman dan saya ingin menagih utangnya. Tapi sampai di atas, saya naik ke lantai 2, yang saya ketemu adalah mertua saya, almarhum. Jadi saya bicaralah dengan mertua saya, akhirnya kami berjalan ke teras di luar. Di lantai 2 ada teras di luarnya. Di sana ada sebuah meja yang sangat panjang dan ada juga kursi yang sangat panjang, biasa dari kayu yang panjang ya. Dan saya duduk di sana, tiba-tiba mertua saya berubah menjadi Hock Tetensin. Dan Hock Tetensin ini mengambil pena yang mumpit itu, dia tulis di sebuah kertas putih, dia tulis lama, dia tulis, dia kasih ke saya. Saya lihat semua tulisan itu tidak bisa saya baca, kabur semuanya. Yang bisa saya baca itu hanya tanda tangannya dan namanya. Dia tulis di bawahnya adalah Hock Tetensin. Baru ternyata Hock Tetensin, Hock Tetensin. Tidak lama kemudian ternyata benar, saya berhenti kerja. Tahun 2012 itu juga saya berpikir, kenapa saya seringnya berapa kali terus mimpi tentang Hock Tetensin. Kemungkinan besar mungkin Tua Pekong atau Hock Tetensin minta saya agar ada rupang mungkin di rumah. Saya langsung turun ke Pekanbaru, waktu itu saya masih di Tembilahan. Saya langsung turun ke Pekanbaru dan saya pergi ke toko yang jual rupang Hock Tetensin, dan saya beli sebuah rupang kecil yang sampai sekarang sudah saya masih letakkan di altar. Dari 2012 sampai sekarang 2022, berarti sudah 10 tahun yang lalu.
Jadi saya juga Hokusai, walaupun bukan Buddhis, tapi saya adalah Hokusai dan saya sangat menghormati Hokuto Kenshin. Nah, pada saat itu ternyata saya berhenti kerja. Saya pindah ke Kalimantan. Jadi saya betul-betul waspada kalau ada mimpi tentang Hokuto Kenshin, pasti ada sesuatu pesan yang akan disampaikan kepada saya. Terus kami pindahlah ke Kalimantan. Dan 2022 awal di Januari saya mimpi lagi. Ya, saya mimpi lagi tapi bukan ketemu dengan Hokuto Kenshin. Saya mimpi pergi ke alam 33 dewa. Kenapa saya tahu bahwa alam 33 dewa? Saya mimpinya saya naik ke langit sampai ke daerah itu dan mereka menyebut itu adalah alam Tawatimsa 33 dewa. Dan saya pergi ke sebuah gedung, ternyata gedungnya itu tinggi sekali. Plafonnya itu tinggi dan tiangnya itu besar-besar gitu. Dan di sana saya ketemu dengan mertua saya lagi di alam 33 dewa. Dan saya yakin itu bukan mertua saya yang sesungguhnya, tapi itu adalah jelmaan dari Hokuto Kenshin. Karena waktu mimpi saya dulu juga menjelma jadi mertua saya, akhirnya berubah lagi menjadi Hokuto Kenshin. Nah, pada saat itu saya berbicara ya. Kemudian setelah itu malamnya saya ingin buang air kecil. Ya, jadi saya bilang sama, karena dia dalam bentuk mertua saya bilang, "Pak, saya balik ya." Akhirnya saya turun lagi ke bumi. Saya bangun, saya pergi buang air kecil. Setelah buang air kecil, saya tidur lagi. Ternyata saya kesana lagi, saya bicara lagi sama mertua saya. Dan saya melihat rumahnya yang di sana itu sama persis dengan rumah yang saya sewa sekarang. Tiangnya besar-besar, tangganya juga sama, plafonnya tinggi sekali kayak gitu. Dua mimpi yang saya alami dari 2012 sampai 2022, selisih 10 tahun, dan selalu berada di tempat jual makanan. Kemungkinan besar minta saya untuk tidak usah kerja lagi, tapi usaha makanan. Maka tak kenapa saya dan istri terdorong sekali untuk menjual makanan. Kami membuat satu depot es durian dan resoles, dan ada jual sate padang, gado-gado, soto, dan sebagainya. Dan kami sangat tertarik sekali untuk jual makanan. Mungkin itulah petunjuk dari Hokuto Kenshin itu. Dan awal Januari 2022 ketika saya mimpi itu, saya sudah beritahu kepada istri saya bahwa saya sudah dekat untuk berhenti dari pekerjaan. Dan dua hari sebelum saya berhenti, saya sudah kasih tahu ke staff saya bahwa saya kerja di PT Karya Sejati, ya, di pabrik karet ini, hanya hitungan hari. Dan benar saja, hari Senin saya beritahu dia, hari Selasa saya berhenti. Saya sudah terima bahwa saya berhenti, tapi belum langsung berhenti, dikasih waktu selama seminggu sampai tanggal 31 Maret itu batas saya kerja di perusahaan. Kemudian tanggal satunya saya sudah usaha, karena sebelumnya usaha itu sudah saya rintis. Tanggal 21 Maret buka, tanggal 22 Maret saya dinyatakan berhenti, dan tanggal 31 terakhir saya kerja. Akhirnya saya dengan istri sekarang menjual makanan. Ini adalah beberapa mimpi yang saya alami yang berhubungan dengan Hokuto Kenshin itu. Saya adalah orang yang sangat menghormati Hokuto Kenshin itu, dan kenapa saya tidak tahu tahun 2006 juga saya masuk di perkumpulan warga Tionghoa, yaitu HTT atau Hokuto Kenshin, dan saya salah satu anggota di sana. Dan sudah berapa kali saya juga ke Hokuto Kenshin ini untuk menghormati Hokuto Kenshin yang di sana disebut dengan kata Lao Cho, dan saya sangat menghormati beliau. Dan seperti ada pertalian karma, jika ada mimpi Lao Cho atau Hokuto Kenshin, saya sangat waspada karena ada sesuatu pesan yang akan disampaikan kepada saya. Sudah dua kali saya mimpi dan dua kali itu saya betul-betul berhenti kerja, dan ini kenyataan dan ada ikatan. Dan setelah mimpi ini saya sudah punya loncatan yang baru, seperti ada satu ikatan karma. Makanya kita juga terhadap dewa itu kita harus menghormati mereka, karena kita tidak tahu apakah itu Buddhis atau bukan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa ikatan kita dengan mereka ini, para dewa ini, di waktu lalu sebagai manusia. Kita tidak tahu apa kaitan saya dengan Hokuto Kenshin, saya sendiri pun tidak tahu. Yang jelas, kalau ada hal-hal tertentu, beliau sering datang melalui mimpi dan memberikan inspirasi kepada saya, sehingga saya lebih jauh, lebih waspada. Dan kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang terjadi, saya sudah tahu duluan, karena itu inspirasi dari
Hokkien Tianxian itu. Nah, dan dalam hidup saya, selain Chenshou Qianlin, Tapei Guanshen Pusat yang pernah saya ceritakan mengenai pengalaman saya juga punya ikatan yang sangat kuat dengan Tua Pei Kong dan Hokkien Tianxian ini. Nah, inilah saya harapkan kepada Bapak Ibu dan sahabat Prolobi, menghormati, yang patut dihormati adalah berkah utama. Apakah itu dia dari Buddhis atau bukan, yang jelas mereka mempunyai kebajikan yang luar biasa. Hormati mereka, mereka patut dan pantas dihormati. Demikian bersama saya Sahari dalam channel Prolobi, profesional, logika, dan bijaksana.